Sementara itu, SMPN 31 Banjarmasin juga membagi 6 rombongan belajar yang biasanya diisi 30 anak, sekarang dibagi menjadi 2 rombel, sehingga setiap rombel hanya diisi 15 peserta didik. Hal ini guna mematuhi prokes terkait jarak di setiap ruang kelas. Sementara itu, sesuai juknis yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Tim Satgas COVID-19, bahwa jangan sampai para peserta didik tidak menjaga jarak dalam proses belajar tatap muka, pihak SMPN 31 Banjarmasin yang sedikitnya memiliki 175 siswa untuk kelas 9 berinisiatif membagi jumlah siswa yang sebelumnya dalam satu ruang kelas 30 orang menjadi 15 siswa saja dengan total 12 rombel. Kami untuk kelas 9 ini sebanyak 175, jadi kami karena di kelas itu bolehnya hanya kisarannya 15 sampai 18 orang, jadi karena rombelnya ini 6, jadi kami jadikan 12 rombel. Jadi rata-rata di kelas itu siswanya sebanyak 15 orang. Tidak hanya itu, demi benar-benar menjaga protokol kesehatan, para siswa juga diharuskan membawa bekal sendiri dari rumah. Karena jam istirahat hanya istirahat di ruang kelas di tempat duduk masing-masing. Pelaksanaan PTM ini dimulai dari pukul 8 sampai jam 11 siang. Murtasiah, Banjar TV.